a ti. Ahora no asas a ti, se rinca don Barranco al Jatú, que no te gusta para el Jatú. Katan aku di atas anak-anak nak beliau. Di awal-awal, anjena akan tutup dengan dia terpas. Bahasa anak wan buat nyambut Habibie Mustafa wan. Cekabit tak ingin tahu nyambut Habibie Mustafa. Dan ketika diberikan dan saya naikkan kertas, besok nak dinten minggu nak dongkap Habib Talib bin Syahab anu diamanahan ku ulama besar di Madinah, yaitu sahabat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat dugi ka 40 lai rambut Rasulullah. Pas berhijina dongkap anjena yang dak sahabat rambut Rasulullah, sahabat rambut Sayyidatina Fatimah az-Zahra, sahabat rambut Sayyidatina Khadijah al-Kubra, sarang yang tak sehelai rambut anu sadaya sangat sia-sia nyambungna asah Sayyidatina Khadijah. Alhamdulillah ia sangat rambut Rasulullah sampai ke Musa. Bahkan kemarin yang kita adik kali ini sahab ajaran dokter tahu hati putih dan alhamdulillah diizinkan perluas sampai pun maka sohek tasbih tasbih ku Bapak Abu Budi sarang ku Abu Yanadi Al-Qayar dan alhamdulillah Abdi Matu Pantes ya amanahan sahaja yang untuk Rasulullah tapi mengalihnya ketika setiap minggu kadang sebulan tiga kali Al-Habib Syekhul bin Mustafa Al-Bahar setiap malam minggu kadang-kadang sekilat di bumi beliau mengisyarahkan dan alhamdulillah ia tersabaruk hampir 10.000 orang 100 pesantren adi ayah amanah ke Al-Habib Syahon diwaran disimpan didatangi 100 pesantren untuk meninggahi atau disinggahkan ia sesuai rambut Rasulullah makanya adi nyanda ia kiswa makam Rasulullah seperti cekatnya ayah di bumi sekarang sesuai rambut Rasulullah dan adi kakarat kali dongkap pisan apa yang dongkap di situ? Di amanahan delingan jadi canda ku abdi Musa kakarat tongkap yang akan diwayangkan ya kakarat tongkap naon tilas darah bekam Rasulullah bahkan ayat dihidupkan di nasabu bakal air bekas mutuna Rasulullah dihidupkan sarang keringat Rasulullah dihidupkan sarang air ludahna Rasulullah dan berdongkap dengan itu dan tadi bisa berdongkap ku abdi di sini pada nanti bumi ayat kisah tadi dia dan alhamdulillah menurut Habib Abdullah Al-Fakhri barang siapa yang berdoa di hadapan rambut Rasulullah maka doa tersebut akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehelai dan rambut Rasulullah masa yang sehari panjangnya hidup rambut Rasulullah walaupun sehelai langsung manjang-manjang walaupun sehelai mudah-mudahan ia singgahkan saksi urang bahwa telah disinggahi atau telah duduk dengan anggapannya Rasulullah sallallahu alaihi saya sanis tapi yang tak sama lama iwal bina supaya menjurkin nampak dan akhabah nampak akhabah kurang kaitan Rasul karena kaitan Rasul itu lupa kainya pahatan ke orang saya lupa kainya pahatan lupa kelulungan ke orang saya maka insya Allah kita akan lagi saksi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah maka alhamdulillah banyak kejadian-kejadian di mana-mana ketika anak kecil sampai nangis ketika kami anak ini di medan asam di medan asam di bumi nak Ustaz Tami di sana tentang Ustaz Eka tidak lagi curi tapi curi sampai ada terdetik pas ditanya dek kenapa aku indungna ditanya kenapa dek menangis kenapa nangis dek maaf tapi ada orang ganteng banyak cahayanya terbang maaf terbang Allah masalah masalah maaf dek maka setiap ayat syahrul nabi maka dirinya api yakin apalagi dia tersudah tangan apalagi dia tersumat cemawi tetapi ma'alul kiam datang para ulama-ulama Allah maka insya Allah dia tempat pakai hadiran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zawalatul
Amin. Akhirnya amanah dahulu pada itu sahab. Daya sahabat. Makanya Alhamdulillah kan hari ini pun mulakan hari ini kesan-kesan kan hari ini mulungan api kerana api tugas di alam di Tehon di warang karena 100 pesantren Alhamdulillah enak hampir 60 lebih pesantren Alhamdulillah. Maka sakit wajah kita berjalan ulang setelah ini wasilah kan hari mudah-mudahan hari ini terakhir bisa segala hajat Allah di kongul Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah dalam sakit wajah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.